Informasi pertama di Jawa Tengah, ratusan massa di kawasan Jati Baru Tanah Abang terlibat bentrok dengan aparat kepolisian. Akibat bentrokan ini, sejumlah orang dari massa aksi terluka dan dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan medis. Bentrok antara massa aksi dengan aparat kepolisian ini pecah di kawasan Jati Baru Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Petugas kepolisian yang berusaha mendorong massa dari Jalan Fahrudin ke arah Jalan Kiai Haji Mansur, Tanah Abang terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk mengurai kerusuhan. Massa terus memberikan perlawanan dengan melempari petugas dengan batu. Sementara akibat insiden ini, sejumlah orang peserta aksi terluka dan harus dievakuasi oleh rekannya. Massa aksi temukan selongsong peluru yang diduga ditembakkan aparat. Namun, Mabes Polri pastikan dalam penjagaan aksi massa, petugas kepolisian tidak dibekali peluru tajam, melainkan peluru karet.